adadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadzi milladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat apa mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Dorong Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Itu juga fa'innaha shadaqatun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekah kami.